Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafani Aisyah Ahmad, usia 7 tahun, kelas 2, asal dari Malang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى Sadaqallahul azim. Juz berapa ini yang sudah hafal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29. Wih, bebas Ustaz, Ustaz. Masya Allah. Coba, coba Ustaz. Saya kok penasaran Ustaz, coba Ustaz. Buktikan coba, Ustaz. Coba surat Al-Mujadalah. Tahu surat Mujadalah? Juz berapa? 28 awal mula ya. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ya. Coba dibaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki satu mungkin coba ada yang mau ini enggak coba Ustaz Nurul coba mic-nya bisa dikasih kira-kira ini juz berapa yang pengen ditanyakan ini juz 26 26 coba Bismillahirrahmanirrahim sama ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim.
walasyahrul haram wal hadya wal qalaida wala aminal baital haram yabtaghun yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ustaz Syekh, monggo Ustaz. Gimana ini penampilan adik Rafani? Oke, ini saya manggilnya Fani apa Rafani langsung? Panggilannya biasanya lengkap. Oh, Aisyah panggilannya. Oh, Aisyah. Oke. Ada catatan saya ya. Satu, diafragma, pengambilan nafasnya bagus. Tadi saya sempat catat ada 4-5 detik tahan tapi stabil. Gitu. Suka, berarti ini mungkin sudah ada, sudah mengerti teknik apa pengambilan nafas dan lain-lain ya. Biasanya tapi normal anak-anak umur 3, 5, 7 sampai 9 tahun nafas pendek itu biasa, normal. Ini bisa bertahan sampai 4-5 detik tadi ya, di beberapa ayat. Yang kedua, teknik miking tahu ya, mic ya, itu feeling sendiri kapan harus jauh, kapan harus deket, atau diajari? Diajari. Oh, diajari. Saya mau nanya lagi dong Pak. Oke. Pernah ikut lomba ceramah? Belum pernah. Sesekali ikut. Ceramah, hafal Quran, Masya Allah paket komplit ya. Terus, kalau percaya dirinya semua peserta yang tampil di sini rata-rata percaya diri, bagus. Tidak panik, begitu masuk di atas panggung tadi, udah senyum, udah tenang. Kayaknya sering ikut lomba atau sering tampil ini. Seperti itu kayaknya. Cuma tadi poin tadi ya, diafragma nafas, teknik micingnya. Terus kalau irama bacanya mungkin Ustaz Fatur pasti lebih paham. Gitu. Ini usia 7 tahun nanti SD-nya ada. Ada ya. Ada untuk ada. Hafiz Putri juga. Hafiznya juga ada. Gitu. Seperti itu. Baik. Sekalian promo. Oke, itu aja ya. Terima kasih Rafani. Okay. Coba dari Ustaz Fatur, Ustaz, gimana ini Ustaz? Komentarnya untuk adik Rafani. Oh, adik Aisyah. Alhamdulillah ya. Untung ya orang tuanya. Bentar ya, bentar. Saya juga tadi itu sempat ini ya. Oh, Masya Allah. Gimana ini? Lanjut atau gimana Ustaz? Sudah teruskan. Baik, sering ikut lomba? Iya, sering. Sering, dapat juara berapa aja ini?
Udah lupa. Udah. Nggak sering ya? Sering. Ini anak pertama? Iya. Oh ya, ada adiknya juga, punya adik. Adiknya usia berapa? Adiknya usia 5 sama usia 3 tahun. 5 sampai? 5 sama usia 3. Oh, 3 tahun. Ngapalkan Al-Quran juga ya? Yang usia 5 tahun masih juz 30. Majus 30. Yang usia 3 masih anak. Semuanya ke mama. Semuanya ke mama. Iya. Aisyah, saya mau nanya, Malangnya Malang mana? Malang Blimbing. Oh, saya kalau ke Malang Pulau Waru, tetanggaan kayaknya kita. Sekolahnya di mana kalau boleh tahu? Homeschooling. Homeschooling. Oh, homeschooling. Homeschooling. Iya. Beneran. Oh, di berarti ngatur belajar Al-Qur'annya kalau homeschooling berarti jadwalnya kan ada ya. Pagi apa diambil siap sore? Pagi murojaahnya harus selesai. Oh gitu. Seminggu berapa kali? Ya kalau seminggu ya murojaahnya tuh. Ada satu kisah di Malaysia. Seorang ibu ini anaknya sekarang kuliahnya di Harvard di Amerika, di Harvard ya, di Harvard. Begitu ditanya anaknya SD SMP dia tidak sekolahkan khusus hafal Quran. Pertama, jadi ini terbukti memang begitu hafal Quran dia bilang saya percaya anak saya sudah kuat Al-Qurannya, sudah kuat agamanya. Beasiswa full di Harvard. Itu terjadi di Malaysia. Begitu. Jadi ini membuktikan Al-Qur'an ini ilmu segala ilmu. Seperti itu. Cita-citanya jadi apa? Ingin jadi pilot yang hafizah. Wow, pilot. Kalau gitu walaupun angin badai saya ikut Aisyah. Pasti selamat insyaallah. Karena pesawatnya turbulence dibacain surat ya masyaallah kita. Gitu ya. Insyaallah terkabul. Ini kan pertanyaannya surat Al-Hujurat ya. Kembali ke juz 6 ya ayyuhallazi amanu la tukhillu sya'airallahi wala syahril haram wala al-hadi wala al-qalaid. Masyaallah ya, masyaallah. Baik. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.